Hai guys, kita mau kemana? Kita mau road trip ke Malang. Loh, apa? Jadi kita lagi ada acara keluarga besarnya Tio gitu, ke Malang bareng-bareng. Sebenarnya ke Batu sih. Nah, kita misah, mereka naik bus, kita naik mobil sendiri karena satu dan lain hal pokoknya. Harusnya kita berangkatnya siang, tapi ini malah sore karena tadi ada kendala sama ban mobil. Karena ini perjalanannya panjang, jadi bawahnya makin banyak lagi. Belum yang di mobil. Nanti kalian lihat deh. Hai. Apa? Kita sudah siap. Di belakang penuh banget. Kita sampai beli kasur gitu sih, kasur buat mobil, buat kalau misalnya lagi istirahat di rest area. Lihat-lihat, ini persediaan makanan minuman tak kelihatan sih sejujurnya. Ini yang sudah kelihatan penuh sekali. Itu ada barang Aura juga sih, kita mau drop dulu ke secepat. Hai guys, jadi kita udah sampai di kilometer 57, baru 57 dari Cikarang, dan ini udah malam. Gara-gara tadi dari BSD ke Jakarta yang macet parah, soalnya lagi Gaikindo juga kan di BSD, jadi rame. Baba di belakang sama Ao, hari ini aku jadi supirnya. Hingga hari ini, maksudnya waktu ini. Karena tadi Baba juga ngantuk sih. Sekarang kita mau makan dulu, kayak mau makan yang cepet aja, kayak KFC aja gitu. Yeay. Nah, gimana nih? Enggak setelah. Hah? Hah? Kamu gak mau ayamnya? Kamu gak suka ayam? Mana Bert? Kita lagi berhenti di KM300 kayaknya. Karena tadi mobilnya semacam kayak overheat gitu ya sebutannya. Sebenarnya bukan overheat sih, cuman kayak tiba-tiba panas sama tiba-tiba nggak bisa ngegas. Apa? Terus pas kita berhenti dia kebangun. Sekarang kita main-main dulu. Apa sih? Bird. Mana Bird? Nggak ada sayang. Good morning, Ao. Good morning. Baru bangun happy. Ini jam berapa sih? Jam 5 guys. Kita lagi nungguin Baba sholat. Aku lagi mens. Dia bangun. Dia kalau mobil berhenti pasti bangun. Kita ini di rest area kilometer berapa tadi ya? 500 atau 600an gitu deh. Aku agak lupa. Hai guys. Hey guys, oops, I'm sorry. Jadi semalam yang lanjutin nyetirnya aku sampai sekitar jam 4 gitu karena Tio ngantuk banget. Terus aku juga pas jam 4 itu tadinya aku kayak tembusin aja pagi. Katanya pas jam 4 pas di tol Solo Ngawi kalau enggak salah sepi banget, terus gelap banget gitu kan. Gara-gara sepi dan gelap aku kayak jadi ngantuk banget. Padahal tadinya kayak masih fresh gitu. Udah kira jam 4-an minta tuker Tio deh. Kita gantian lagi, tiap bangunin. Sekarang sebentar lagi nyampe sini harusnya. Enggak sih, sebenarnya masih 3 jam lagi. Mbak. 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 Mana? Ada. Oh, lagi dimana ini? Ngawi. Ngawi? Lagi di daerah Ngawi? Mbak. Masih berapa kilo lagi, Mami? 200-300 something ya. Betul. Ya ini dia ke kiosnya. Kamu mau cemilan enggak? Kios, kios. Oh, mau dong. Yang mana? Yo. La la la. Ke. Ambil. Buka ya. Ini gua makan pagi ya, ini lagi. Ya, buka. Buka. Ya, mam di mobil sambil jalan yuk. Ya, ya toh. Ya toh. Jalan lagi ya. Yuk. Ya, oke. Okay. Bye bye. Bye bye. Terakhir kali aku perjalanan darat jauh itu pas SMA ke Bali. Ya Jogja, ini kan udah lebih Jogja kan? Belum ya? Ada yang lagi pause duduk di car seat karena tadi lumayan agak lama di car seat. Sebenarnya kan maksimal 2 jam, kayak tadi sampai 3 jam gitu deh. Karena aku ketiduran juga jadi kebablasan buat nyopot dia. Jadi sekarang kita duduk di sini dulu ya. Baba jalannya pelan-pelan ya, Ba.
Oh, lagi di mana? 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 Tuh apa? Pulau-pulau Indonesia. Pada gini-gini biasanya suka jatuh nih. Gara-gara lari gitu, terlalu excited. Ini kafenya gemes banget, namanya Robuka Coffee kalau gak salah. Tapi di dalam komplek gitu guys. Baru tau nih di Malang ada komplek kayak gini. Padahal aku udah berapa kali ke Malang. Duh, fish? Hah? Duh, fish? Yeay. Tuh lihat itu apa? Ada kolam. Oh, kolamnya gede banget. Apa mau lihat? Nih. Tadi di Selekta kita udah ketemu sama rombongan. Dan sekarang kita, abis itu kita pindah makan dan sekarang kita sudah di musim angkut. Awalnya bobo. Aku lagi ngumpet biar dia takutnya gak takut. Oh enggak deh, capek banget dia. Belum tiduran-tiduran. Jangan lupa kalau bawa kamera kesini selain kamera HP bayar. Aku juga baru inget. Lupa aku. Ini udah kali keberapanya entah aku ke musim angkut. Kali ini aku nemenin dia, dia belum pernah dan dia kan suka banget sama kendaraan kan. Awalnya dititipin sama Nenda. Nenda juga udah berkali-kali kesini soalnya. Gak apa-apa, jalan-jalan aja. Lanjut. 1, 2. Mana geli sama itu lagi. Iya. Yeah. Yeah. Udah capek istirahat. Sini. Cuman kiri mana? Sini lo ke jaket, bagus banget. Good morning. Sekarang kita mau sarapan dulu, abis itu kita berangkat. Hari ini rencananya mau metik apel sama ke Jatim Park katanya.
Sekarang lagi beli oleh-oleh. Aw udah bangun. Aw bangun pas banget terus saya makan. Jadi dia nggak makan deh. Dia makan di Jatim Park aja. Hai. Sepi. Ya kita mau ke Jatim Park malah. Mendung. Di luar hujan guys. Ada sini. Harusnya sih deket ya. Jadi itu udah lumayan turun kan. Give bunda. Guys, sekarang kita lagi di mana? Jatim Park 5. Jatim Park 3. Ya, aku udah pernah ke Jatim Park 2, itu kan kayak binatang-binatang. Kalau Jatim Park 3 ini kayaknya Dino Museum gitu deh. Belum pernah. Kayaknya ini paling baru deh. Bird. Oh iya, bird. Igor. Bird. Om Bama, namanya Om Bama. Suara aw abis guys. Gagak kemarin nangis kenceng banget. Hai guys. Sorry banget hari ini kita nge-vlog tapi cuplikannya gak banyak. Ya, soal tadi hujan. Jadi agak riuh gitu, pegang payung, pegang semuanya. Happy banget balik ke kamar tuh mainannya. Jadi sekarang kita lagi bersiap mau packing. Jadi kita tuh di sini cuma semalam. Selanjutnya tuh kayak cuma setengah malam gitu karena kita jam 2 pagi kita check out, kita mau ke Bromo. Tapi karena Bromo belum buka jadi kita cuma kayak ke tanjakan yang namanya Seruni gitu. Jadi enggak benar-benar ke Bromonya dan enggak ke pasir berbisiknya. Mungkin ke apa tuh yang lapangan Teletubbies itu, yang bukit Teletubbies. Nih yang lagi kita packing, baju-baju dingin. Ini baju dingin aku, so temanya warna hitam sih. Terus abis itu nih, kayak Baba. Iya, bye-bye. Nih si Aho pink adanya, pakai ini dia, puffer. Gemes banget. Selalu pengen banget punya puffer anak-anak, cuma kemarin ya gak beli lah ya, ngapain orang gak pergi ke tempat dingin kan. Beli juga deh. Buat ke Bromo. Iya baca. Apa? Oh lagi baca. Konsep bajunya tuh kan kayak oversize gitu, tapi karena tapi buat aku masih kepanjangan gitu bawahnya. Aduh ya Allah, baca gitunya soto ya. Iya, bird, ada bird emangnya. Iya, ada. Coba tunjukin mama dong birdnya mana? Wow. Hai guys, jam 2:30 pagi. Sudah siap. Dia pas kita kebangun, dia juga kebangun. Nangis kejer banget. Stand up. Horse. Tuh,
kakak, kejar kakak, kejar kakak. Peekaboo. Hah?